Pemirsa, petugas aparat kepolisian Direktorat Reserse Polda Jambi menggelar razia narkotika dan tak hanya tempat hiburan malam yang menjadi sasaran petugas, sejumlah hotel kelas melati pun tak luput dari incaran petugas. Ya, dalam razia antik 2016, petugas tak menemukan satupun para pengguna maupun bandar narkoba. Namun, petugas justru mendapatkan belasan oknum pelajar dan mahasiswa yang sedang berduaan di dalam kamar hotel. Dalam menegakkan penertiban dan juga pemberantasan narkotika serta penyakit masyarakat, petugas dari Satuan Reserse Polda Jambi menggelar razia ke sejumlah tempat yang disinyalir sebagai sarana transaksi narkoba. Dengan bersenjata lengkap, petugas gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi juga merazia sejumlah kamar hotel kelas melati yang juga menjadi target operasi razia antik 2016. Namun dalam razia rutin ini, petugas tak menemukan satupun para pengguna maupun bandar narkotika. Petugas justru mendapatkan belasan pasangan muda-mudi yang tengah asyik berkencan di dalam kamar hotel. Kedatangan petugas yang secara mendadak ini membuat para pengunjung hotel panik dan ketakutan. Alhasil para pasangan tanpa ikatan ini terpaksa diamankan. Ironisnya, dari belasan muda-mudi yang kedapatan sedang asyik berduaan di dalam kamar hotel tersebut, mayoritas para pelajar dan mahasiswa di Kota Jambi. Semester berapa? Semester 6. Semester berapa kamu? Semester 6. Aku ngapain di sini? Hah? Kamu cowok kamu ya? Iya, Pak. Adrianus, MNC Media, Jambi.